Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sayangnya Liga Super diteruskan lagi pada hari ini dengan 3 perlawanan bakal berlangsung buat peminat semua. Antaranya ialah Seri Pahang FC menentang Penang FC, Selangor FC menentang Perak FC dan KL City FC menentang Kelantan United FC. Untuk ulasan kali ini, mari kita lihat persediaan skuad Tok Gajah yang akan menentang Penang FC pada jam 5 petang ini di Stadium Darul Makmur. Pengendali Seri Pahang FC Fandi Ahmad mahu anak buahnya tenang apabila berdepan Penang FC di Stadium Darul Makmur petang ini. Legenda bola sepak Singapura itu berkata bukan sahaja ketahanan fizikal, malah mental juga diberikan fokus utama apabila beraksi pada waktu petang. Setakat ini persediaan yang dilakukan begitu positif, terutama untuk memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri. Saya harap pemain dapat bermain dengan tenang dan beraksi dengan penuh keyakinan. Seharusnya peluang yang ada tidak disia-siakan untuk memastikan kemenangan milik kita, katanya. Mengulas prestasi semasa pasukan lawan, Fandi mengakui lawannya itu berada pada prestasi terbaik kerana memiliki semangat juang yang tinggi. Justeru anak buahnya perlu lebih berwaspada dengan kebangkitan yang dijangka dipersembahkan lawan. Bagi saya, pasukan Penang FC kini begitu bersemangat dan sedang bangkit kerana memiliki beberapa pemain yang bijak bertindak, katanya. Pada aksi petang ini, Seri Pahang akan mempertaruhkan dua penyerang import, Kepah Sharman dan Lucas Silva, untuk membolosi gawang Penang. Sementara itu, bagi Penang FC pula, menentang lawan yang masih belum merekodkan sebarang kekalahan musim ini bukannya sesuatu yang perlu diambil ringan oleh mana-mana pasukan. Pastinya Penang menyedari hakikat tersebut dan beberapa percaturan sudah tentu dibuat oleh barisan kejurulatihan kelab berkenaan untuk cuba mencipta peluang menewaskan Tok Gajah. Apapun, beraksi di gelanggang lawan iaitu Stadium Darul Makmur bukannya sesuatu yang mudah untuk dihadapi selepas dijangka ramai penyokong Tok Gajah akan tiba untuk memberi sokongan penuh buat pasukan mereka. Penang juga pastinya ingin meneruskan momentum mereka untuk mencipta kemenangan ketiga berturut-turut dalam saingan Liga Super dan terus memberi persaingan sengit musim ini. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama saluran YouTube Awang Studio Sport untuk perkembangan terkini sepak Malaysia. Kita jumpa lagi di video akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum.